I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, silap saya tak cerita hal sebenar pada ibu, Sarah hari-hari dengan ibu saya, Syamsul Yusof. Pengarah Syamsul Yusof yang ditemui semalam ketika hadir ke mahkamah bagi tujuan memfailkan nusyuz terhadap isteri Puteri Sarah mengakui dirinya tersilap langkah apabila memilih untuk berdiam diri daripada menceritakan perihal rumah tangganya pada ibu tercinta Datin Fatima. Kata Syamsul, dia menganggap tindakan tersebut mendiamkan diri adalah satu kesilapan dan jika mau melakukannya sekarang, pasti ia sudah pun terlambat dan sukar untuk diterima. Memetik utusan, Syamsul sebagai anak mengakui berasa sedih dan terkilan, mengenangkan apa yang sudah terjadi kepada keluarganya, apalagi hubungan dia dan ibunya juga keruh dan tidak berapa baik pada ketika ini. Jelas Syamsul, dia bukanlah seorang yang suka berkongsi masalah kepada orang lain, apatah lagi melibatkan rumah tangga dan pribadi kepada ibu Datin Fatima dan juga ayahnya, Datuk Yusuf Aslam. Terdahulu, Datin Fatima dilihat secara terbuka memberi semangat yang berterusan kepada menantu, Puteri Sarah Liana, untuk tidak mengalah dan terus kuat bagi menghadapi segala cabaran yang mendatang. Sokongan yang tidak berbelah bahagi diberikan ibu Syamsul Yusof kepada Puteri Sarah itu membuatkan netizen galak mencipta spekulasi sendiri mengenai rumah tangga pasangan itu. Sekian info hari ini. Terima kasih.